Halo, halo, halo. Halo semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Fadli Mak. Hari ini kita berada di lapangan Puputan Renon Bali, teman-teman. Dan hari ini kita mau jogging dan terpantau ramai di sini. Di sini ada banyak sekali pengunjung, dan memang setiap hari Minggu itu ada Car Free Day. Jadi di lapangan Puputan ya setiap hari Minggu pagi itu biasanya sangat penuh dengan masyarakat yang lagi olahraga. Oke, teman-teman, dan menariknya di sini ada banyak sekali warung-warung atau UMKM yang lagi jualan. Ada bakso goreng, ada nasi pecel, ada sop buah, ada segala macam. Bahkan di sini juga ada kayak kaos, terus baju-baju olahraga juga di sini banyak, dan tanaman-tanaman juga di sini banyak. Dan ya memang kita itu apa ya istilahnya itu selama satu minggu kita kerja kan penat, jadi tidak bagus tuh untuk kesehatan kalau misalkan kita tidak mengeluarkan kayak lemak-lemak di tubuh kita itu. Jadi kita harus rutin olahraga ya paling tidak satu minggu satu kali lah, teman-teman. Dan hari ini ya kita di sini memang biasanya makan dulu, tetapi karena tadi kita kesiangan dan ya kita harus biar tidak terlalu panas, kita mau lari dulu satu putaran dan mungkin nanti kita beli makanan atau jajan di pas kita pulang, teman-teman. Oke. Nah, benar sama apa yang kata saya tadi bilang nih, ada banyak sekali nih, kayak ada pangsit, ada jasuki, dan memang banyak sekali orang yang lagi berolahraga, teman-teman. Dan di sini tuh strategis tempatnya ya, dan mungkin kayak apa sih semuanya laku di sini, teman-teman, karena memang ada banyak sekali pengunjung. Mungkin UMKM yang mau tahu tempat jualan yang paling bagus tuh ya di sini kayaknya di sini bisa sih. Kayak ini ada kerpas juga, ada banyak pengunjung, jadi banyak yang laku, teman-teman. Dan di sini juga tidak lupa ada yang jualan kayak gini nih, unik banget, kayak buku-buku. Dan ya menarik sekali untuk pengunjung anak-anak, teman-teman ya, pengunjung anak-anak. Dan sekali lagi kita ketemu siapa itu, dan sekali lagi kita di sini kayak apa ya, mengajak keluarga tuh buat main, dan ya biar tidak bosan di rumah atau di kontrakan lah. Nah, di sini juga ada banyak seafood, dan ya saya biasanya suka beli es kelapa sih di sini. Enak banget di sini dan murah sekali. Dan oh ya teman-teman, ini kita biasanya harusnya sih jam 8 ke sini. Harusnya sih jam 8. Tapi karena emang apa ya, tadi kesiangan kita ya, kesiangan bangun, jadi telat ke sini. Tapi kita beli lumpia dulu. Dan biasanya sih ini enak di sini. Lumpianya. Ini campur. Oke, kita beli lumpia dulu, teman-teman. Ini kita beli lumpia biar nyemil dulu kita, guys. Biar nyemil dulu dan biar tidak kosong perut. Dan ini sih banyak yang lagi belanja makanan, dan di sini terpantau lagi sarapan sih, guys. Lagi sarapan, dan bagus untuk perekonomian UMKM kita sangat pastinya terbantu oleh adanya
kegiatan free day seperti ini sih. Dan antusias pengunjung juga sangat bagus, ada sangat banyak sekali. Dan mungkin teman-teman yang mau ke sini juga silahkan untuk olahraga, membawa si kecil ataupun kayak cuman beli makan juga bisa banget di sini teman-teman. Dan biasanya ada kayak stand-stand apa sih di sana itu, kayak tensi darah biasanya ada juga di sana. Terus ada apa namanya, ada sangat banyak lah. Dan biasanya juga di sini terpantau ada bule juga sih, ada bule kita di sini, nanti kita olahraga jogging. Dan ada banyak sekali anak-anak, orang tua, dan ya terpantau semuanya semuanya sehat-sehat teman-teman. Oke. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Fadlimak, nanti kita akan bikin video edukasi tentang kontrakan di Bali, biaya hidup di Bali, dan pekerjaan yang paling yang paling menjanjikan di Bali. Dan ada banyak sekali yang kita akan sharing-sharing nantinya teman-teman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan terkait info-info di channel YouTube Fadlimak. Jadi kita mau cobain dulu ini lumpianya, biasanya si enak. Dan good. Nanti kita satu putaran terus pulang. Mantap. Oke teman-teman, semoga info ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi di Bali dan sumpek belum tahu mau ngapa-ngapain. Jadi minggu saya rekomendasikan buat kesini. Biasanya sih yang nonton nggak banyak guys, nggak banyak yang nonton. Jadi ya, kita apa adanya, kita tidak berharap juga banyak yang nonton video ini. Kalau ada yang nonton ya syukur, kalau nggak ada ya mau gimana lagi. Oke, jadi kita sering-sering di kolom komentar, mungkin teman-teman ada ya rekomendasi tempat favorit ataupun bisa kita sering-sering terkait konten-konten apa yang akan kita buat di next video seperti ini. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng. Oke. Mantap, terpantau ramai. Dan biasanya ketika sudah ada keramaian kayak gini, UMKM itu pasti terbantu karena memang setiap ada keramaian pasti di situ ada yang jualan, biasanya seperti itu sih. Jadi ini sangat membantu kayak UMKM yang sudah lama mungkin karena corona kemarin jadi tidak bisa berjualan, sekarang lagi berjuang lagi nih untuk bangun. Yuk, bisa yuk, UMKM kita bisa lebih maju lah. Oke, mungkin seperti itu dulu video hari ini. Kita akan lanjut nanti mungkin buat video yang
masalah rekomendasi villa atau rekomendasi kontrakan di Bali yang murah pastinya dan nyaman, teman-teman. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya.